juragan, tuan tanah mau lagu apa juga enak. Yang berduri buah durian masing enak si kue putu. Enggak enak punya bini biduan, malam minggu ditinggal melulu. Aduh tuh aturan asik, apa lagi undang. Sang kodok sang kodok kenapa ele lo dalam malo. Sang kodok sang kodok kenapa lo lo delak delok. Mengkenye aye aye delak delok sang kodok kerak kerok. Mengkenye aye aye delak delok sang kodok kerak kerok. Sang babi sang babi kenapa ngok 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 aja. Apa? Bango. Bango. Emang babi gak boleh? Wah beda dong. Kasian dong, bango boleh, kodok boleh, masa babi gak boleh? Iya juga sih. Iya kan? Tapi di lagunya kan bango bukan babi. Oke, gak usah aja. Bos. Andre. Saya minta maaf, bos. Minta maaf kenapa? Itu di pasar yang kemarin itu. Yang di blok 5. Aneh gagal minta uang setoran. Gagal lagi sama tukang dagang lapak-lapaknya. Iya. Yeah. Gua gibong dulu lah, apa lu? Maafin, bos. Ada si Mat Poni datang kemarin, bos. Nagih lapak begitu kan susah banget. Lu dari susahnya sama gua lu. Iya, yeah, maaf, Bang, maaf. Anak lu sakit gua. Bini lu ngelahirin gua. Padahal gua bukan suster. Kurang ya, apa gua sama lu? Gua ngadulin lu doang di sini jagoan gua. Ya, kalau lu begini doang nagi, gua nasi apa lagi dong? Maaf, bos. Enak aja. Kalau begini caranya, gua potong gaji lu. Bos, jangan, bos. Ah, enggak bisa. Bos kan tahu gaji saya cuma 50 juta sebulan. Masa bos potong sih? Anak istri saya bagaimana, bos? Enggak, penghasilan saya 12 juta itu. Saya duduk di sini dah. Jangan, bos. Setelah 50 juta saya kumpulin 3 tahun. Oh, kumpulin 3 tahun? Iya. Sayang. Ya, mohon maaf ya, bini saya bukan maunya. Dia tidur di turbin begini jadi. Turbin gak tahu. Ya. Bini, dia masak? Sayang. Dia masak? Siapa aku? Iya. Gimana sih? Aku kan gak pernah masak. Sama. Kamu nyuruh aku kan buat jagain kemidi mulu. Ya itu kan seringan kalau gak ada waktu. Kenapa? Aku gak mau lagi ya dijagain sama dia ya. Kenapa emang? Aku gak mau dijagain sama dia. Dia gak becus ngejagain aku kemarin. Sayang nih dia orang kepercayaan. Ya tapi dia gak becus. Aku gak mau sama dia. Aku gak mau. Bos. Saya bukan mengadu domba bos sama istri bos ya. Kenapa? Kerjanya judi mulu. Sayang, aku gak mau ya kamu kasih pengawal dia lagi, aku gak suka. Kenapa emangnya? Gak sudi aku. Kenapa? Dia jago sini. Ya gak bisa, dia gak bisa ngejagain aku. Udah tahu aku setiap lewat banyak yang godain. Saya akan milih kamu sebagai orang kepercayaan saya. Satu kali lagi bos, satu kali lagi bos. Wah gak bisa kalau udah begini. Gak usah, jangan dikasih kesempatan. Kalau begini lah. Jangan bos. Gak usah kerja lagi sama saya. Tolong sekali lagi bos. Ayo sayang, kita. Bos. Sekali lagi bos. Ini kesempatan terakhir. Iya bos, makasih bos. Ya, kalau sampai ini gagal lagi, ya saya kasih lagi satu. Nambah lagi bos, terima kasih. Terima kasih. Ini kesempatan terakhir. Kalau sekali lagi, ya. Kamu tidak menghargai kami berdua. Ya. Dan kamu menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya. Kasih tahu Esmeralda. Saya akan nikahi kamu. Boleh gak? Kamu ya. Akan menjadi tunggu. Permintaan terakhir. Apa? Sebelum saya dipecat. Kenapa? Saya pengen lihat. Bos berdua nih, duet. Please, tolong. Tolong. Lagu dangdut, bos. Lagu Roma Irama. Eh? Senang banget saya ngeliat berdua nih. Ayo, bang. Ya.
Dang, mari berdendang, kita berdendang. Gembira, ria, gembira. Dang, mari berdendang, kita berdendang. Gembira, ria, gembira, ria. Lenyapkan rasa gelisah, lapangkan hati yang duka. Kita berdendang. Nggak tahu lagi itu, Cah. Bisa. Namakan hati. Itu nemu, Cal. Rap ya. Bersedih. Rapkan lah. Enak unyak, masuk. Emang suara lu yang minggir, ih, Cal disalahin. Suara lu, nada di sini, suara lu di sini nih. Ya, kayak gitu ya. Puas kamu melihat kami duet. Enggak puas kamu. Udah. Anak puas cuma kamu doang yang nyuruh-nyuruh. Nyuruh, udah gitu kita nurut lagi. Nurut lagi. Ya udah, bini, ayo kita sono cari makan dulu deh. Bentaran. Bersedih. Jangan bersedih. Janganlah suka bersedih. Emang dia enggak mencet. Gila, kan? Aduh. Bahaya ini kayak begini. Saya kalau dipecat makan apa saya? Apalagi nih Mat Poni kemari. Gak bisa bang saya, Pak. Gak bisa. Dia belum bisa ilmu apa-apa. Lu jangan semua begini lu. Gitu dong. Harga diri gua kan langsung turun. Ada keperluan apa Bang Poni kemari lagi nih? Mau ngurus KTP nih Bang, alhamdulillah. Wey, ya lagian. Udah tahu kita musuhan. Gua datang ke sini mau ngurus habis semua harta yang ada di tempat juragan lu. Wah, yeah. Tidak bisa. Abang kalau begitu caranya berarti abang mencuri. Ente yang pertama mencuri, juragan ente yang mengambil hak kita. Kita cuma mengambil balik, ya bang? Bang, situ. Udah ditinggalin? Tidak bisa, ini tanggung jawab aneh. Rumah ini aneh yang jaga. Minggir lu. Oke bang. Orang deketin diam, dia bergerak. Ya kan gue jinak-jinak merpati. Masa langsung mau? Mana sih?